sih pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif yang dirancang sejak awal. Dan warganya kemana-mana dekat, warganya kemana-mana bisa naik sepeda, kemana-mana bisa jalan kaki karena zero emission. Kita juga sedang dalam rangka pemulihan ekonomi. Dua hal ini akan tetap